lah. Awi nak pantun lah. Ikan you di tengah laut. I love you. Huh? Oh. Kenal tak? Nah, pernah dengar. Pernah dengar. Eh, tak anda. Tak boleh balas. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke, bagaimana kabar kalian atau kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap dan selalu saya katakan, jangan lupa jaga kesehatan cuy, karena kesehatan itu sangat-sangat mahal harganya. Oke, mohon maaf banget sebelumnya buat teman-teman yang banyak banget merequest video dari Syamis Hasli ya. Drama spontan yang terbaru sudah 3 episode yang keluar cuy. Dan baru kali ini saya ingin mereaksinya cuy. Bukan saya gak mau gitu cuy, bukan saya gak mau. Tapi begini cuy, ya walaupun kita berteman ya, berteman dengan contoh kita berteman dengan seseorang, dan kalau kita ingin menggunakan karya seseorang dalam video kita itu, kita harus minta izin cuy. Nah, kalau saya sudah minta izin dan memang belum diizinkan, saya nggak bakalan buat videonya cuy. Nah, tadi saya sempatkan untuk DM Abang Syami, "Bang, boleh tak saya reaksi videonya?" Dan akhirnya diizinkan cuy. Nah, barulah saya buat cuy ya. Barulah kita buat videonya cuy. Jadi bukan sewenang-wenang kita mereaksinya saja gitu ya, tapi harus minta izin juga cuy ya, walaupun kita bisa dibilang berteman gitu cuy ya. Dan jujur aja cuy, kita ini sebenarnya kangen banget gitu ya, bagaimana cerita-cerita menarik dari drama spontan dan lawakan-lawakan spontannya cuy ya, terutama Asif, Yo, dan siapa namanya nih, Bedul gitu cuy. Dan saya lihat di sini di thumbnail kayaknya pemeran yang baru ini udah dipakai cuy. Kayaknya dia pemeran utama di sini cuy ya. Saya ingin mengabsen gitu cuy ya. Saya ingin tahu bahwa apakah pengikut Syamis Hasli atau orang Kelantan itu masih banyak di channel NDTK gitu cuy ya. Kalau memang masih banyak, korang bisa komentar di bawah, tolong komentar di bawah, Kelantan hadir gitu ya, Kelantan hadir biar saya tahu gitu ya. Oh, ternyata di channel NDTK itu masih ada gitu ya, masih ada warga Kelantan. Oke, saya sudah banyak cakap di sini cuy, langsung aja jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Oke. Aduh, sumpah kangen banget cuy. Saya cakapkan dah lah, kenapa nak tak nak pujuk saya lagi? Nak ke mana? Saya nak ke mana? Nak ke mana? Oh, siapa sih pemeran utama di sini? Kat sini, pandang saya. Saya nak keluar. Kenapa nak keluar? Ada rumah tu. Saya tak nak duduk sini dah. Saya serabutlah dengan you. Serabut? Apa salah saya? Saya serabut. Kenapa? Oh, you tanya saya kenapa serabut, yeah. Apa salah you? Agak serius ini cuy. Apa salah you? Tolonglah. Saya ke girlfriend you lah. Saya ke girlfriend you. I need girlfriend you. Are you boyfriend you? I need girlfriend you. Yeah, I need girlfriend you. I tak kira, I dah tak nak dengar dah apa yang keluar dari mulut you. I dah tak percaya. Sebab you dah luka ke hati I, I nak keluar, I nak pergi healing. Kesian ke? Aduh, tak terbayang Syamis Hasli di belakang ini gimana gitu. Jangan buat you marah. Habis tu, you buat I marah selama ni, you tak fikir pula. Sekarang ni baru you fikir pasal perasaan you. Apa? Oh, cakap. Tunggu, cuy. Saya mau tahu dulu pemeran yang perempuan ini. Siapa namanya? Kok baru lihat gitu, cuy? Kayaknya ini salah satu yang memerani salah satu film dari Syamis Hasli ya. Kalau nggak salah cuy ya. Kalau nggak salah. Kan ditampak boleh? Umpah aja. Ceritanya di sini apa ya? Kasar. Selama bertahun-tahun I dengan you, you tak pernah naik tangan.
Tak pernah. Ha. You pergilah. I cari girlfriend lain. Ha. Oh, cari girlfriend lain. Yes. Ah, pergilah, okey. I keluar dari rumah ni, lepas tu you tak akan dengar dah nama Awin, you tak akan tengok dah I dan you tak akan pernah jumpa I lagi dah. Okey. Okey. Ha. I hate you. Fine. Why? Tunggu, ini judulnya ternyata ada judulnya di ini cuy. Saya pikir ada tertulis di judul, enggak ada di sini cuy. Samir yang tersakiti. Oh ya, Samir namanya itu yang The Salesman cuy. Samir. Samir yang tersakiti. Oke. Okay. Nah, ini dia. Ini dia. The Salesman. Aduh, kangen suasana apa Kelantan cuy. Dia tuh hampir sama dengan tempat saya cuy ya, Kelantan di Nrekang juga seperti ini cuy. Suasananya itu kampung gitu kan. Cuman waktu kita kesana dulu itu panas gitu ya. Yang paling dikangenin sih sebenarnya makanannya cuy. Excuse me. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asyik. Saya tak biasa dengan jalan kampung ni. Saya nak tumpang tanya, dekat sini homestay dekat mana? Oh, jauh. Ceritanya dia ke kampung ya. Ada pak homestay anak aku. Panjang cerita ni kalau dia ajak ngomong gitu. Apa nama homestay tu cik? Tak ada ramah ya, cuma di park je berhak. Mari mana? Oh, saya panjang dari KL. Jangan bertanya. Lagi, kau lupa. Oh, baru je sampai ni. Jauh. Kau ada worry ke apa mari sini? Saya sebenarnya datang nak rehat, nak healing. Jadi cik boleh tak? Oh, straight je. Panjang cerita kalau dia diajak ngomong. Pasal kau nak alih aneh pun tak? Okey. Ada hotel. Dia siap dengan anak kunci dapur. Oh, siap dengan anak kunci. Bayar macam mana? Ada orang ya. Oh, ada orang itu terus. Ada orang ya. Faham, okey. Tapi kalau kita tengok, kain kereta saya tu dia very big one. Very big, sebesar. So, jalan kampung kan sempit kan, cik kan? Takut kereta saya tercalar lah, cik. Jadi, saya nak minta tolong cik, boleh tak tunjukkan jalan? Siapa dia nak kurang, nak tercalar tu? Cik, saya nak minta tolong sangat. Cik, tolong bawa saya sebab saya tak familiar dengan jalan ni. Kayak kona... Tapi kalau dia kena ikut motor. Boleh? Saya nak pergi. Saya tumpang cik. Boleh? Boleh. Saya duduk tu. Pas tu, kereta lagi. Mari pergi street dengan motor. Kita pergi dengan motor, lepas tu ada belakang. Kaget. Sekejap pun cik, air tu. Nak air pun tak? Gerak dia. Tak, saya tanya tu. Kelah, tolong cik. Tak nak minum habis. Kita dah ada video. Ada kelakar ini. Sama Samir ini kelakar cik. Homestay tu jauh tak cik? Asli spontannya tu dapat banget. Kita mau ni. Panasnya awak. Aduh, tunggu cuy. Saya tu bukan fokus lihat dramanya juga cuy ya, saya fokus di subtitle gitu. Jadi buat teman-teman yang dari Indonesia yang atau dari Malaysia juga tapi nggak terlalu paham dialog atau bahasa yang digunakan di Kelantan, boleh lihat subtitlenya cuy. Saya fokus subtitle juga cuy. Baru sampai kok. Jangan tanya lagi, baru sampai. Mari kau lupa lagi. Awak kunci mana? Oh, kat sini. Tutup situ. Berapa je kau lupa kau kelate? Malasnya. Kau lupa kau kelate, berapa je? Berapa jam? Sejam lebih kau. Awak ni ke homestay? Ni homestay. Awak biar betul tak ni homestay tak? Biar betul apa? Cepat berehat sini orang panggil ni. Ya ke? Cepat berehat ni. Ni homestay ni. Ya, kali sini tempat menarik patah PCB. Patah PCB? Patah PCB, dia ada boyo sini. Pantai boleh klik? Boyo. Kali kau pun tiap kerok kedai. Kerok kedai? Dia boleh klik situ. So, ada kunci? Awak ada kunci? Oh, ada juga kerok kedai di ini ya? Tak ada kunci? Di Kelantan ke? Bukannya di situ lautan gitu ya? Duduk dulu. Okey, saya nak tanya awak. What's good dekat sini? Tempat macam nak healing. Awak tahu healing? Healing. Rajin dengar healing.
So tahu, so tahu dia. Tak cabin mo, cabin mo. Patu yang tempat sedap kak. Sejuk. Saleku, saleku. Tempat tempat orang mau membeli belah. Orang ramah situ. Hari nak pergi. My go hotel dana. My go. Boleh, boleh, boleh. My boleh. My boleh. Panjang kalau dia diajak cerita gitu. Kita tak ada hotel dana tu ada boleh. Kita tak ada my jelek. Saya tak nak benda tu. Sebab kat sana ada. Dana tanya, kau lupa. Dodo, cicaluk ada. Dodo, cicaluk. Kamu ada. Kau lupa. Dia tu kalau ditanya banyak langsung menyebar gitu ya pembahasannya. Nak tidur mau terpanggil pasti nak di beracak mana pula. Saya tak tahu lagi sebab saya pun tak ada. Dia mari sini ada kerja ke apa? Ada kerja. Kan saya cakap tadi saya nak gini. Saya kat awak ni. Dah lah awak. Awak pergi yang cek. Kita cek anak kaki ya. Duduk sini yang gila. Yang mau gila. Kita cek. Aduh. Langsung saya ke kepala je. Yang gila. Saya takut sebab saya kalau terlalu nahan ketawa. Kalau tak apa. Dia tak suka kau lupa. Kau lupa lain. Kelantai tak apa. Eh tak nak. Saya ikut awak lah. Duduk situ dulu. Takut. Duduk tak apa. Kenapa tak apa. Kalau ada orang jahat. Tak ada. Awak. Tak ada. Saya ikut awak lah. Samir. Aduh Samir. Samir ya. Oh, yo di sini. Ini aktor baru ya? Atau warga setempat yang digunakan Syami kali cuy ya? Esma dia ke? Bukan janda deh. Oh, yang daru, yang daru. Anak daru. Daru. Anak daru. Oh, boleh kena gadis. Ambil. Atau tuh rumahnya Abang Syami. Jalan wah. Kereta lagi dalam kapur. The legend. Lubang banyak. Lama dah. Pakai Apple, the legend. Dari aku tak tahu jalan mu jalan aku lah ni. Jalan, jalan, jalan kapur jalan biasa lah, jalan gawar ni. Jadinya, tak tahu jalan mu jalan aku. Lepak ke lepak, mari lepak, pum, belago. Jadi, untuk perang air ni, dah oh Daddy. Putus. Putus? Ya. Ya putus. Kenapa? Kenapa Daddy? Lah kenapa ya putus tu? Sebab ya ada Datuk tak tahu. Datuk tak tahu. Sebab ya ada jantan lain. Jadi saya sedih Daddy. Sobar nak buat apa? Sobar. Sobar lah. Daddy cakap KL. Okey, jauh KL lah. Kelantan je KL ni. Ya. KL lah. Kelantan, Kelantan. KL lah. Kelantan. Ni Kelantan ni. Ya. Kota baru ni. Kota baru ni. Kota baru. Bukan pasal hodok. Tak. Saya saya kat dia, Daddy. Daddy cakap dengan siapa? Telefon. Datuk lah ni. Datuk. Tak lagi. Apa panggil tak ada. Asal aja dia masih sambil nelpon gitu. Cari dia. Boleh? Boleh. Boleh. Okey. Baik. Pergi cari dia. Cari dia. Mari pak saya. Okey. Dapat saya ni. Oh, ceritanya. Ceritanya ni di kota, di KL. Terus dia mau pergi cari ya. Girlfriend-nya, cuy. Udah enggak ada pembahasan. Oke. Samir datang. Belakang, pahlawan. Samir, halau diorang ni Samir. Siapa diorang ni Samir? Ya, you nak beli ni. Duduk dari yang beli. Ya. Semua gitu ya. Dia tak ada ngapa itin tu. Hei, awak. Kena duduk dari yang. Awak tak boleh beli tau. Saya tak boleh.
Malah tenang banget. Dia tak kocak lah mana. Tapi dia gerai-gerai gitu lah. Halau lah diorang. Haa, nanti. Duduk dia dia. Lebih ni kita tak pergi dia nak pergi beli barang. Yo memang dia nak pergi nampak macam tu. Moga duduk kau lupa kan. Mata tak tu lah mana. Tubik. Dia nak beli tubik. Dia baru siapa? Oh, nyanyi nanti. Dia jauh. Ya mau siapa ni? Itu penjahat lo. Sami. Itu ceritanya penjahat. Sami. Ah, duduk di situ. Pasti kita orang ayam makan ni. Eh? Mama ini. Kampung ini. Pelik loh kampung ini. Aduh. Aduh, Sami. Saya tadi pikir itu bakalan ada cekcok gitu ya, berantem ke apa, ada adegan apa gitu. Dia datang dengan sabarnya gitu. Apa itu kopi? Oh, ini yang pernah dipromosikan Xiaomi juga nih, kopi sawah. Bisa ngopi di pinggir sawah cuy. Mari jaya aku. Tak ada tempat tidur nak cari hostel ke apa. Tokek nak tidur atas kubur atau wakah. Baik tidur atas hostel. Lepas tu kita pesan. Ini asli spontan sih. Ku ingin bersamamu siang waktu siang malam bawah malam. Asik. Haa, gitu lah. Awak tak luahkan lagi perasaan. Haa. Sameh. Malam-malam kita teringat gitu lah. Atas pertolongan kita. Sameh, sebenarnya Awin nak cakap yang Awin dah mula sayangkan Sameh. Oh, ceritanya seperti ini. Sami sukakan Awin tak? Suka, tapi payah jodoh ni ditanya tu hai belakang. Ya, ya, betul jodoh sekali. Itulah Awin nak pantun lah. Ikan you di tengah laut. I love you. Ha? Huh? Oh. Kenal tak? Ha, nah, pernah dengar. Pernah dengar. Balaslah. Eh, tak anda, tak boleh balas, tak boleh balas. Dia ngomong ya. Oh. Biasa saja. Aduh, sakit kepala gue. Awin! Oh. Asyik. Kau buat apa sini? You buat apa kat sini? Tak ada, sahaja. Ni jatuh mana? Mana, man? Ya, ni tak tunjuk kita cari hostel. Hostel. Hostel nak. Dia pada hak. Dia mari ke Lopo lagi. Lopo? Jauh ke mari? Ha? Jauh mari. Oh, patutlah. Apa? You ada jatuh lain. Jatuh lain. I tak ada jantan lain ke masih? Ya ke? Eh, datang. Kenapa? Kau pernah aku kan? You, kau pernah aku. Ni kau pernah aku. I nak pilih you. You ke? I. Pilih I atau? I nak you pilih. You ke? I. Oh, ya. Dia tanya. Pilih dia ke kau atas kita? Ya, ya. Awin minta maaf. Awin tak nak jadi orang yang munafik. Pilih Sami sebab Sami baik hati. Tapi Sami kena tahu yang Sami memang baik hati. Sami banyak tolong Awi masa Awi dekat sini. Tapi sebagai perempuan, Awi kena pilih untuk masa depan. Walaupun Awi tahu, ia akan sakit dan Awi takkan dapat kebahagiaan yang Awi impikan. Tapi ini bukan dalam drama, Sami. Ini realiti dan kebenaran. Betul. Awi terpaksa pilih dia. Lelaki kaya ni. Dia gelik dengan dia tu. Pegang tangan. Dia tak apa, pegang tangan tak apa. Dia gawai tu. Jangan pergi klik. Kita tolong lah. Tapi sedih juga sih ya. Ceritanya ni dapat banget sih, sumpah. Salut ya. Udah selesai? Oke cuy, untuk drama spontan kali ini itu bukan sekedar drama spontan aja sih, kayaknya lebih ke ini juga ya, ada drama-drama romantisnya juga gitu cuy ya. Dan kena banget sih yang dibahas di, maksudnya yang dibuatkan cerita di sini itu lebih ke realita sih cuy ya. Memang perempuan itu pada dasarnya
menyukai lelaki yang baik, tapi kalau sekedar baik kayaknya kurang gitu cuy. Dan yang paling terpenting sih adalah ya masa depan si perempuannya cuy. Jadi dia akan memilih laki-laki yang benar-benar sudah mapan gitu, alias sudah kaya gitu ya. Ceritanya sih seperti ini cuy. Dan sumpah salut banget dengan apa Samir-Samir ya. Dia tuh apa ya, gelagatnya dia tuh santuy aja, gak ada ekspresi seperti apa gitu ya. Gak ada ekspresi kalau dia mau marah juga, gak ada ekspresi marah gitu. Mukanya ya rata aja kayak gitu. Yang tadinya kan di situ waktu Yo masuk ke dalam ruangan itu harusnya dia marah gitu kan. Ada ya Yo dengan si siapa namanya saat itu ingin melakukan kejahatan, tapi ditenangkan dengan cara dia sendiri gitu. Itu menurut saya lucu banget sih ya. Lucu banget karena mungkin orang itu berpikirnya lain, tapi yang dilakukan lain gitu ya. Oke, mungkin singkat aja cuy ya, karena kita nggak bisa mereaksinya dua video, karena di setiap episode itu beda-beda ceritanya cuy. Ternyata ya, saya lihat di video yang kedua saya sempat intip video yang kedua itu ternyata jalan ceritanya bukan sambungan dari episode yang pertama ini cuy. Jadi kita akan lanjutkan insya Allah besok atau lusa cuy. Secepatnya lah ya. Kita akan memburu ini cuy. Karena sudah episode yang ketiga sekarang cuy ya. Oke, kalau memang suka dengan video ini bantu di like cuy. Dan kalau memang ingin melihat original videonya, langsung aja di channel Sami Sasli cuy ya. Korang tengok originalnya dulu cuy. Barulah datang di sini cuy ya. Kan karena di sini tuh saya sekedar ingin mereaksi saja. Kalau ingin benar-benar tenang, tengok drama ini langsung ke channel Sami Sasli. Dan yang pastinya jangan lupa bantu support cuy ya, bantu support Sami Sasli dan bisa bersemangat lagi buat drama spontan yang selalu kita kangenkan seperti ini cuy ya. Oke, dan mungkin itu aja cuy. Saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.